kasih. Kalau untuk satu putaran katanya kita doakan. Ya. Katanya Mas. Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi optimis pasangan Prabowo-Gibran menang satu putaran di Pilpres 2024 mendatang. Hal ini disampaikan Budi Ari saat ditemui di sela-sela kegiatannya di Solo, Jawa Tengah, pada Selasa, 31 Oktober 2023, siang. Pokoknya satu putaran doakan bersama rakyat, ujar Budi Ari. Terkait pecahnya suara Projo, Budi Ari tak ambil pusing. Begitu juga dengan sulitnya meraih suara di Jawa Tengah. Gak ada yang berat, semua rakyat dukung, kita yakin Pilpres ini milih figur, oh iya biarin saja, tapi saya yakin kok. Saya tahu hati nurani rakyat, tandasnya. Putaran, doakan bersama rakyat. Ya. Untuk relawan fokus di Jawa Tengah, kita membantu di Jawa Tengah, Pak. Iya, semuanya seluruh Indonesia. Ini kan Pilpres, bukan satu provinsi dong. Artinya gerakan, Pak. Semuanya udah. Kita berharap rakyat untuk punya kebijaksanaan. Untuk Jawa Tengah belum, Pak. Apa? Untuk yang Jawa Tengah yang katanya Mas Gibran berat itu. Enggak ada yang berat, kan? Seluruh rakyat dukung. Jadi optimis untuk Jawa Tengah kan kadang banteng, Pak. Oh, enggak ada semuanya. Kita yakin ini kan konsentrasi apa? Pilpres ini kan milik figur. Tapi kan ada yang dukung ke... Oh iya, biar aja, nggak apa-apa. Tapi saya yakin kok, kan kita tahu hati nurani rakyat. Ya, Pak, terima kasih, udah itu aja. Kalau untuk satu putaran, kita doakan. Jangan lupa subscribe ya.